kol. Ah, sini ah, deket tanah. Ah, deket tanah, deket tanah, deket tanah. Aduh, sorry ya mengganggu waktunya. Ya. Ini, abang ini centeng kembang kol ya? Iya, benar. Berapa sekarang pasarannya? Pasaran lagi goceng, paling mahal. Goceng, kok. Itu yang tercantik apa nomor 2? Cantik dong. Cantik, cantik ya? Nomor berapa, Ori? Ini Ori. Hah? Rentol nomor 30. Belum dapat. Aduh. Itu udah gua capek aja ya. Ini 40. Hah? 40. Itu paling kurang 2. 48 jadinya. 45. Belum dapat. Centeng yang nomor 45. Ya, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya Kandi Sejagat ya, yang selalu membongkar semua harga-harga sayuran di pasar induk Cibitung Bekasi ini. Sekali lagi yang belum subscribe, subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video. Seandainya video saya bagus dan bermanfaat, boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya. Seperti biasa, saya udah berada di pasar induk Cibitung Bekasi ini dari sekitaran jam 9 pagi lah, buat cari info-info harga-harga cabai dan sayuran yang lainnya. Untuk info lebih lanjut, ikutin aja videonya sampai selesai ya. Nah, ini salah satu sosin ya. Sosin ini baru turun nih, baru dibongkar nih sosin ya. Ah, yang kemarin-kemarin sosin lakunya cuma 1000 perak ya. Tapi alhamdulillah sekarang tuh ya udah ibaratnya udah diberebutin ya, udah direbutin centeng. Dan alhamdulillah juga buat para pengecer sosin, mungkin lakunya udah mulai enakan mungkin ya di tempat ecerannya. Karena barangnya satu mulai agak kosong, dua barangnya pada kurang bagus. Intinya tetap semangat dan salam sukses buat semuanya. Untuk harga sosin sekarang ada di posisi Rp5.000 ya, untuk tercantik seperti ini. Nah, itu biasa ngejual sama rasin. Tapi ada kemarin turun. 6.000, Mang. Hah? Goceng. Sekarang lagi kosong lagi, Mang. Sekarang lagi beneran serius. Nomor berapa? Goceng itu dia. Goceng. 6.000 sekarang. Itu lihat dia centeng semua tuh pada ngambil itu. Centeng 6.000. Ditawar 5.000, Bosku. Ternyata saya mintanya goceng 6.000, tawar goceng. Sebenarnya ini bukan sosin saya. Nih, sasin Pak Haji tuh baru turun ya, Pak Hajinya tuh baru sampai. Tuh. Ini Pak Haji Utep Bandung punya. Bandung mana, Ji? Ini, Ji. Bandung Kabupaten. Bandung Kabupaten. Oke, Ji. Makasih, Ji. Sukses terus, Ji. Iya. Oke. Ini ada timun, tapi kita mau nanya salah satu centeng kembang engkol. Ah, sini ah, deket tanah. Ah, deket tanah, deket tanah, deket tanah. Aduh, sorry ya mengganggu waktunya. Ya. Ini abang ini centeng kembang kol ya? Iya, benar. Berapa sekarang pasarannya? Pasaran lagi goceng, paling mahal. Goceng, kok. Itu yang tercantik apa nomor 2? Cantik dong. Oh, cantik ya? Oke dah. Ya, walaupun goceng tetap semangat, untungnya biar banyak ya. Amin. Oke, sip. Makasih infonya, udah mengganggu. Oke, sip. Centeng kembang kol, kolnya kol daerah, kol Kerawang ya. Sekarang itu daerah, kalau kol, kembang kol Bandung itu beda harganya. Saya dapat 25 kartu saja. Kayak apa? Dari mana? Kartu enggak? Oh, belum. Hah? Belum. Dapat? Belum. Itu rating jadi enggak? Hah? Gua kurang lagi. Ini salah satu timun. Timun ini timun dari daerah Jawa. Harga timun sebenarnya yang cantik laku 5.000 ya. Tapi kalau timun seperti ini cuma ngejual di angka 4.000 sampai 3.000 rupiah untuk di dunia pertimunan seperti ini. Ada lagi yang lagi viral, ada salah satu kentang ya. Kentang sekarang lagi viral ya. Harga kentang dia yang 13.000, dan untuk Bandungnya sekarang sampai di angka 11.000 rupiah karena pasokan kentang agak berkurang karena lagi banyak dibutuhkan, salah satunya dibutuhkan oleh Bansos ya. Dan untuk
Kalau Medan harganya sekarang cuma di angka 120.000 dengan berat bersih 20 kg. Untuk engkol daerahnya di depan kita masih banyak yang engkol daerah cuma ngejual 55 sampai 6.000 paling tingginya untuk engkol daerah. Untuk ini daun seledri harga jual di siang hari masih 8.000 7.000 ya. Untuk daun bawang pun sama di angka 8.000 7.000, belum ada kenaikan sama sekali. Dan di depan kita ini ada salah satu tumpukan bawang dari daerah Brebes ya. Ini harga jual bawang, ini ecerannya ya. Ada yang 25, ada yang 27, ada yang 30.000 juga. Karena bawang itu dipilih-pilih seperti itu ya untuk bawang. Ini garam per ton harganya sekarang di angka Rp6.000 ya yang tercantik. Garam per tonnya. Garam merah harganya sekarang di angka Rp6.000 juga dan oyong harganya Rp5.000 saja ya. Dan pare berada di posisi 6.000 pun salah satu pare yang paling cantik ya. Kalau pare kurang cantik sederhana Rp4.000-Rp3.000. Oh ini kayaknya kayak yang dulu-dulu kita ketemu. Ini bos. Oh. Lagi viral sekarang. Aduh, alhamdulillah bos, udah mulai pada peningkatan. Oke dah, siap. Nemu. Oke, sukses terus, sukses terus. Sukses. Oke. Langsung lanjut untuk lonca, harga lonca sekarang ada di posisi Rp8.000 untuk lonca yang paling cantik ya. Dan untuk jengkol biji pilihannya Rp35.000, kulitnya itu cuma ada di posisi Rp13.000. Untuk asam masih di angka Rp6.000 dan meninjaunya masih berada di posisi seperti biasa Rp15.000 sampai Rp13.000 ya. Cabe saya mulu nih ntar ya saya sebutin cabe belakangan. Oyong harganya udah kita sebutin semua pare. Untuk terong bulat kupat, terong bulat apel, terong bulat latik harganya masih berada di posisi Rp3.000 saja ya. Oh iya untuk sampo no, sampo sawi putih belum disebut. Sawi putih sekarang di siang hari ini cuman lakunya di angka Rp2.500 itu yang tercantik. Wow ada nasi nih yang belum makan, makan ya. Ya untuk survei ke tempat lain mungkin saya udah survei ya ke tempat lain saya udah survei harga-harganya ya dan saya pun udah ngecek penawaran centeng sampai seberapa jauhnya centeng menawar cabai-cabai ini ya soalnya ini cabai saya semua nih ini cabai ini keriting nih ini keriting dari cabai keriting ini apa dari Cipanas nih ini keriting mulu dua baris ada CMP nya juga ada cabai hijau juga dari Subang sampai ke Lampak lain loh sampai ke Lampak depan tadi saya isi cabai juga ya untuk harga saya udah survei satu bandar ke centeng bandar bahkan udah banyak centeng yang nawar ini salah satunya ori ya udah pada nawar saya sebutnya aja di sini di tempat saya sendiri ya seandainya ada harga yang enggak pas enggak cocok karena setiap bandar beda-beda punya prinsip ya dan beda-beda punya ngejualnya dan beda-beda barang dan kecantikannya juga berbeda seperti itu ya. Terutama saya bacakan untuk CMK cabai merah keriting. Ini tawaran rata di angka Rp45.000 ya. Tawaran emang udah dijual Rp45 ya sekarang. Ini sebenarnya lebih cantik dari TKE karena dia kecil kenceng ya. Ini salah satu
cabai dari Cipanas. Kita lihat aja apakah mampu bertahan sampai malam, karena semalam sampai ngejualin 40.000, banyak banget, ada yang 35 juga ya. Nah, di siang hari ini kita bertahan di angka 45 dulu, karena ini notanya 40.000 ya. Ini notanya untuk CMK tercantik ya, saya sebutin tercantik. Untuk cabai keriting hijaunya masih bertahan di angka Rp25.000 ya, untuk cabai hijau keriting. Langsung aja untuk ini CMB, cabai merah besar sebenarnya itu lakunya 50, tapi survei membuktikan ternyata nggak mampu laku 50. Ini dijual 40 pun semalam nggak habis, bahkan sampai dijual 30.000. Apakah karena berbeda barangnya atau gimana, saya kurang tahu ya. Soalnya dia nggak kuat tahan lama, kalau CMB besar dari Bandung nggak tahan lama, bahkan tadi busuknya pun agak banyak. Ini yang semalam. Lain dengan cabai Banyuwangi yang kuat dan tahan lama seperti itu ya. Ini jual 40.000, 35.000 sampai 30.000 saya jual untuk CMB cabai merah besar seperti ini. Ini dari Bandung ya. Dan kalau ini salah satu cabai hijau dari daerah Subang. Sekarang harganya udah menurun terus. Bahkan ini yang udah 2-3 hari ya. Karena yang baru udah nyampe lagi noh karungannya, udah nyampe lagi, udah ketemu lagi temennya. Yang restan sampai saya jual di angka 15.000 ini yang restan ya. Ini sebenarnya notanya mahal di angka 18. Yang baru ini nota 16.000 saya jual di angka 18.000, sama centeng eceran masih laku 20 kayaknya mah kalau centeng ngejualnya. Untuk cabai hijau TW dari Subang. Ya, berarti kalau dari Patrol lebih murah lagi ya, seperti itu. Untuk rawit putih ya, banyak yang nanyain rawit putih. Rawit putih lakunya cuma di angka 15.000. Dan untuk caplok masih standar. Cabai caplok itu harganya masih berada di posisi Rp45.000 untuk cabai caplok. Untuk rawit hijaunya yang disebut Tanjung itu harganya di angka Rp25.000 juga ya. Langsung aja saya bacakan untuk ori di siang hari ini. Tawaran centeng ini Rp32.000, centeng nawar ya. Emang benar yang lain udah ngejual Rp32.000 ya untuk ori. Dan selalu saya katakan untuk ori yang lagi naik daun seperti ini ya, dia merutuk licin kayak beras. Ini salah satu ori ya. Bahkan sekarang banyak yang ngecer di kampung aja yang pakai endul-endul itu maunya ori. Soalnya apa? Dia agak enteng dan tercantik seperti itu. Ini centeng nawar Rp32.000. Saya usahakan di siang hari ini saya bertahan di angka 35. Apakah kuat atau tidak kita lihat aja di video malam hari seperti itu ya. Karena udah ngeluarin Rp32.000 untuk bandar-bandar yang lain seperti itu. Untuk ori Rp32.000. Rp32.000, ada yang Rp31.000, ada yang Rp30.000 ya. Untuk ori bandar ngeluarin itu, kalau centeng ngecer beda seperti itu. Untuk perantau bandar ngeluarin ada yang Rp28.000, ada yang Rp27.000 untuk perantau. Untuk muntilan bandar ngeluarin Rp25.000, Rp26.000, borga Rp27.000, Rp28.000 itu bandar kemarin ya. Kalau eceran ya mungkin wow, apa itu? Wah. Wow. Jadi informasi cabe rawit. Oke, sip. Masih turun harganya, Pak. Tawaran oh. 20. Sabar, Bos, sabar. Ya emang seperti itu ya. Penawaran mah di bawah, tapi kita harus bisa ngejual dengan mahal biar bisa ngenota mahal juga. Dan buat para pengecer, biar bisa ngejual mahal, biar bisa belinya mahal, biar sama-sama punya untung seperti itu.
Untuk ini perentolnya sudah bacakan semua ya, saya rasa selesai. Saya bacakan untuk di dunia percabean, kita lanjut terus menuju ke sebuah harga-harga sayuran yang lainnya ya. Wol punya saya sendiri banyak, cuma yang belum ada caplak doang. Sampai kemarin tuh. Lu ngapain? Nong, dagang apa lu? Dagang apa? Nih telur. Oh, telur tuh. Cincin ya. Sambal juga ya. Telur 5.000. Repik lu dagangan. Aduh. Bisa bicara sama boleh. Nah, kita lihat dari kejauhan ya. Ini salah satu kacang direbutin. Kacang direbutin lagi ya. Harga kacang di siang hari masih bertahan di angka Rp9.000 sampai diributin seperti ini kacang tuh. Timun tadi udah kita sebutin, timun nono banyak. Ini langsung aja ada sampo masih di angka Rp2.500 dan ini sosin harganya lagi viral sampai Rp7.000 ya. Dan ini labu masih Rp1.000-an dan labu yang kecil masih di angka Rp5.000 saja. Langsung aja kita bacakan, ada tomat di depan kita. Ini salah satu tomat GH. Harga jual tomat di siang hari ini Rp7.000. Serpo pun Rp7.000 karena semalam agak kosong ya. Bahkan ini bandar mintanya Rp8.000 tapi belum jadi. Itu salah satu engkolnya tadi udah kita sebutin. Sekarang harganya 40. 50. Hah? Lu nyari apa? Nomor berapa, Ori? Ini Ori. Hah? Rentol nomor 30 belum dapat. Aduh. Itu udah gua capek aja ya. Ini 40. Hah? 40. Itu paling kurang 2, 48 jadinya. 45. Belum dapat. Centengnya nomor 45. Belum dapat. Udah cari nanya nih, ini jadinya aja ya 35.000 biarin. Ini buat kamu seorang nih ya. Cakep banget tuh. Lagi ada penaikan, Neng. Iya. Kan 30 ya. Kemarin 30, 32, sekarang 35 di siang hari ini tuh. Cakep banget tuh cabai. Berapa kilo? 5 kilo. Itu 5. Ano. Ini 5. Terus CMB-nya, CMB cabai merah besar. Hijau. Iya makanya katanya hijau. Enggak, no hijau no. No hijau saya jual 20. Bu hijau itu. Nah kalau yang ini agak murah nih, 17. Belum dibuka tuh. 15 kali ini coba lihat. Lihat aja dulu. Barang cantik itu mah. BCRDM bos. Mari. 33 terong. Halo, mau beli oyong pak? Hah? Mau beli oyong? Ada. Hah? Mau beli oyong apa mau ngampret? Mau minta apa mau beli? Ngampret aja pak. Ngampret aja? Ujuk ke pasar TV itu meminta bukan mau beli. Ini bocah bener-bener dah. Langsung dilanjut aja, ada salah satu boncis ya, boncis di depan kita harganya masih di angka Rp7.000 ya. Dan untuk selada keriting harganya di depan kita ini masih berada di posisi Rp2.000 dan brokolinya masih di angka Rp10.000 untuk kembang engkol kerawang ya. Kembang engkol kerawang ini harganya cuman di angka Rp5.000 ya, tadi kita udah nanya. Di ini apa sama centeng, para centeng. Engkol daerah banyak tuh ya. Okay.
Ya, hari udah sore ya. Saya rasa saya udah selesai ngerangkum semua harga-harga sayuran di Pasar Induk Cibitung Bekasi ini. Terima kasih yang udah menonton. Saya doakan semoga dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita kembali lagi di video nanti malam ya. Di video antara kuat dan tidaknya harga-harga sayuran di Pasar Induk Cibitung Bekasi ini. Salam sukses saja buat seluruh petani sedunia, salam sukses saja buat seluruh pedagang sedunia, salam sukses saja buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.